Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali di akhir pekan ini, jumpa saya bersama istri yang terkasih. Apa kabarmu? Bapak Ibu, berkegiatan di akhir pekan. Mari sebelumnya kita siapkan diri, bersaat teduh, kita datang di hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan diri, kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapanmu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Sampai pada hari ini, di hari Sabtu akhir pekan, kami ada sebagaimana kami berada secara khusus juga. Kami boleh bangun di pagi hari ini, Engkau yang sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu kami merindukan Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi kami menjalani kehidupan di hari ini. Sebelum kami berkegiatan, melakukan aktivitas di akhir pekan, kami mau baca, renungkan firman, mengurapi kami, buka hati, pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Amin, Yesus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan baca bersama istri secara bergantian. Percakapan dengan Nikodemus, ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5, dan jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikian pembacaan firman Tuhan, harusnya sampai ayat 21. Nah, kita lihat ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan begini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita terkadang bingung membedakan antara lahir baru
dan hidup baru. Kebanyakan orang Kristen menganggap kedua istilah itu, yaitu lahir baru dan hidup baru, tidaklah jauh berbeda. Bahkan kemungkinan disama-samakan. Nah, Bapak Ibu, hidup baru tidaklah sama dengan lahir baru. Kali lagi saya tegaskan, hidup baru tidak sama dengan lahir baru. Pernahkah saudara mendengarkan pembicaraan orang Kristen mengenai lahir baru atau dilahirkan kembali? Orang yang rajin ke gereja belum tentu sudah lahir baru karena dia masih hidup dalam dosa. Nah, beberapa orang Kristen memaknai istilah Kristen lahir baru untuk mereka yang sudah terlihat menjalani hidup yang menurut firman Tuhan. Jadi sebenarnya istilah Kristen hidup baru adalah lebih tepat. Apakah lahir baru itu? Apakah seseorang yang lahir baru berusaha keras untuk mempertahankan keselamatannya? Apakah lahir baru adalah keadaan di mana orang Kristen sudah terlihat baik hidupnya? Apakah mereka yang sudah percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan harus berusaha mati-matian untuk hidup baik agar lahir baru? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul seperti pertanyaan Nikodemus kepada Yesus pada waktu itu yang kita baca tadi, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai perbandingan antara lahir baru dan hidup baru, dapat kita lihat ya percakapan dua orang yang berada di kiri dan kanan Tuhan Yesus pada saat mereka berada di atas kayu salib. Kedua orang tersebut notabene adalah penjahat yang mendapat hukuman disalibkan. Nah, perhatikan bahwa penjahat pertama menghujat Yesus dengan berkata di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-39, di sana dia berkata seperti ini. Lukas pasal 23 ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang gantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Perhatikan, seorang itu berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi perhatikan, penjahat kedua itu menegurnya dan dia berkata apa di ayatnya yang ke-40 ya. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Nah, jadi penjahat yang satu berkata begini, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang kedua menegurnya dan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Bapak Ibu, penjahat yang menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan adalah orang yang beruntung. Mengapa? Karena ia percaya kepada Yesus. Amin. Pada saat itu, ia bisa dikatakan telah lahir baru karena imannya. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya, tetapi ia tidak sempat untuk menjalani hidup baru. Perhatikan ya, orang yang menegur temannya itu dengan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya. Dia boleh dikategorikan dia lahir baru karena percaya kepada Yesus. Tetapi dia tidak sempat untuk menjalani hidup baru. Di sini saudara melihat perbedaan antara lahir baru dan hidup baru. Lahir baru adalah karunia Tuhan. Sementara itu hidup baru adalah proses bagaimana kita menjalani hidup ini dengan cara yang baru berdasarkan teladan Kristus. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita berusaha untuk hidup makin hari makin lebih baik. Amin. Amin. Iya. Harus makin hari makin lebih baik. Haleluya. Seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan.
dan juga seiring dengan pemahaman kita tentang firman Allah. Yeah. Kita merespon kasih karunia Tuhan dengan perbuatan yang baik dan benar dalam hidup baru. Ini tentunya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang dengan sengaja tetap hidup bergelimang dalam dosa adalah orang yang tidak benar-benar percaya pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah karunia Allah yang terbesar untuk dirinya. Orang seperti itu adalah orang yang belum lahir baru. Ya. Karena itu ia tidak hidup baru. Bedakan antara hidup baru dan lahir baru. Seseorang tidak akan bisa hidup baru sebelum dia lahir baru. Jadi lahir baru maka hidup baru dalam menjalani kehidupan. Amin. Amin. Sebab siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Waktu saudara dibaptis, saudara dilahirkan kembali menjadi lahir baru. Amin. Tapi tidak berhenti di situ. Saudara harus menjalani hidup baru. Amin. Kiranya kita melakukan hal itu, lahir baru dan hidup dalam kehidupan yang baru. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Amin. Kami diingatkan untuk lahir baru. Amin. Dan kemudian hidup baru. Ada banyak orang hanya lahir baru tapi hidupnya masih hidup yang lama. Amin, Yesus. Ada banyak orang juga menjalankan hidup baru tapi sesungguhnya belum lahir baru. Iya, benar. Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami dicerahkan dan kami mau lahir baru dan hidup menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terpujilah Engkau, berkati setiap mereka yang berkegiatan di akhir pekan, dilindungi, sehat, tidak celaka. Diberkati semuanya, penuh damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada